Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anakku semuanya, bagaimana liburan kalian pada semester 1 kemarin? Tentunya menyenangkan bukan? Banyak sekali aktivitas yang bisa kalian laksanakan di rumah dengan saudara kalian ataupun ayah bunda kalian. Bagaimana, apakah kalian puas dengan nilai yang sudah kalian peroleh? Bagi anak-anak yang sudah puas dengan nilai yang sudah diperolehnya, kalian bisa meningkatkan lagi belajar kalian. Dan bila ada yang belum puas, kalian harus tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anakku, pada pembelajaran tematik kita ini, kita akan belajar tema 5, yaitu pengalamanku dengan subtema pengalamanku di rumah. Wah, tentunya sangat cocok sekali ya dengan era pandemi yang kita alami sekarang ini, yaitu kita harus selalu di rumah. Selalu di rumah bukan berarti kita tidak beraktivitas sama sekali. Kita harus tetap beraktivitas secara normal, tetap belajar dan tetap melaksanakan kegiatan lainnya dengan baik. Pada pembelajaran 1 ini, kompetensi yang akan kita capai adalah menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Selanjutnya, kita akan belajar tentang alat ukur panjang baku. Dan kompetensi yang satunya yaitu membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, kalian siapkan buku kalian, kalian siapkan alat tulisnya, dan simak baik-baik penjelasan yang akan Bu Guru berikan. Anak-anakku, biasanya ketika kita bermain ataupun ketika kita berbicara, terkadang kita sering berbuat salah. Nah, ketika kita berbuat salah, maka kita harus meminta maaf. Permintaan maafan biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Permintaan maafan harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang sangat lembut. Coba kalian perhatikan ungkapan permintaan maafan yang akan Bu Guru bacakan. Jadi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis. Iya, tidak apa-apa, Nak. Lain waktu, kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Baik, Bu. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mempraktikkan ungkapan permintaan maafan kepada adik kalian, kakak kalian, atau ayah kalian, atau bunda kalian, ataupun ke teman kalian? Sekarang kita akan belajar tentang alat ukur panjang baku. Kalian perhatikan ya. Dedi teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda. Benda yang ada di rumah ada bermacam-macam. Ada yang bisa diukur, ada meja, buku, jendela, ataupun pintu. Nah, Dedi mencoba untuk mengukur pensil yang biasanya ia pakai. Kemudian, Dedi mengambil penggaris dan segera mengukurnya. Kalian perhatikan, di situ terdapat pensil Dedi yang berwarna merah dan terdapat penggaris. Kalian perhatikan, dimulai dari angka 0
dan berakhir pada ujung pensil, yaitu pada angka 17. Sehingga panjang pensil jadi adalah 17 cm. Dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda. Kalian perhatikan, panjang pensil diukur dengan penggaris, yaitu satuan panjang sentimeter. Panjang bahan diukur dengan meteran pita, dengan satuan panjang sentimeter dan meter. Panjang tanah diukur dengan meteran gulung, dengan satuan panjang meter. Anak-anak, setelah kita tadi belajar mengukur panjang sebuah benda dengan menggunakan satuan panjang baku, maka kita sekarang belajar membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol. Kita dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Panjang pendek bunyi disebut pola irama. Pola irama dapat dihitung berdasarkan ketukan. Lagu anak menggunakan pola irama yang diulang atau sama. Seperti contohnya, pola irama 2 artinya setiap birama dalam lagu terdapat 2, yaitu 2 hitungan atau 2 ketukan. Anak-anak, masihkah kalian ingat tentang lagu Paman Datang yang mungkin sudah kalian nyanyikan ketika kalian masih bersekolah di taman kanak-kanak ataupun kelas 1? Nah, tugas kalian adalah menyanyikan lagu Paman Datang. Baiklah anak-anak, tugas kalian hanya menyanyi lagu dengan judul Paman Datang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap laksanakan 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.